Rio Fuji gantikan peran Jonathan Cantilana. Bursa transfer PSIS Semarang jelang dimulainya putaran kedua BRI Liga 1 terus bergerak. Setelah mendepak Jonathan Cantilana, PSIS Semarang memperkenalkan pemain asing asal Jepang, Rio Fuji. Jika dilihat dari posisinya, Rio Fuji yang berposisi sebagai gelandang akan menggantikan peran Jonathan Cantilana di lini tengah dan penyerangan PSIS Semarang. Sebelum dikontrak resmi oleh PSIS Semarang, Rio Fuji yang telah melaksanakan satu bulan trial. Berdasarkan pengamatan dari tim pelatih dan tim analisa, Rio Fuji masuk ke dalam yang direkomendasikan untuk dikontrak setelah menjalani satu bulan trial, terang CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023. Hal ini juga berdasarkan kebutuhan tim di lini tengah untuk menghadapi putaran kedua Liga 1 musim ini, sambungnya. Sementara untuk Jonathan Cantilana dilepas PSIS Semarang ke klub Liga 1 lainnya. Namun Yoyo enggan menyampaikan kemana Jonathan Cantilana berlabuh. Jonathan Cantilana kami lepas ke salah satu klub Liga 1, biar nanti klub barunya yang mengumumkan Jonathan berlabuh kemana, tambah Yoyok.